Yang diikat, yang diikat. Ikat pinggang. Ikat pinggang logam ya namanya ya, Pin. Yang ini. Hah? Yang ini apa abang namanya? Pisau. Kalung. Gelang. Kemiting. Apa lagi? Lagunya di back ya? Ketika juri bicara baru dikecilin. Abangnya selesai noninya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Muhammad Elan, sekolahnya di SMP Terbiak Islami. Rumah saya di Cikopo. Umurnya berapa Bang Rehan? 8 tahun. 8. Oke, hobinya apa hobinya? Hobinya main bola. Terima kasih Bang Rehan, tepuk tangan dulu. Oke, silakan neneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari siapa sih? Perkenalkan, nama ayah Nadia Rahma Indonesia. Ayah perwakilan dari Kelurahan Cikopo. Umur ayah 9 tahun, ayah sekolah di SDN Cikoko 03 pagi. Ayah sekarang duduk di kelas 4 SD. Gitu. Silahkan, terserah mau noninya duluan apa abangnya duluan? Sama Nona Bila. Kan tinggalnya di Jakarta, bener gak? Bener ya? Tahu gak lagu-lagu khas Jakarta tuh apa? Apa aja? Jali, Keroncong Kemayoran, Kicir-kicir. Nah, itu kan. Oke, kalau Bang Rehan tahu enggak? Tahu apa aja? Lagu Ondel-Ondel. Oh, lagu Ondel-Ondel, benar. Coba bisa dinyanyiin enggak? Sedikit aja, coba. Coba Nona Bila dulu, coba. Lagu Jali-Jali. Boleh. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli saya. Asalkan tuan senang di hati. Tepuk tangan dong. Ini kalau udah besar ikut apa ya, Indonesian Idol menang kali ya. Semangat ya, latihannya gitu terus ya, Nona Bila ya. Bagus. Nah kalau Bang, siapa tadi? Bang Rehan ya? Apal lagu apa? Lagu Betawi. Ondel-ondel tadi bisa gak? Lagu ondel-ondel. Coba ya, coba dinyanyiin. Ikan ondel-ondel. Ada anaknya, anak igol-igolan. Nah kan jangan lupa pokoknya kalau ada, kan kita nih orang-orang Betawi, ini orang Jakarta kan punya budaya Betawi. Jangan lupa untuk dihafalin lagu-lagunya. Soalnya kalau bukan kita yang hafalin, kalau kita nyanyi cuma lagu-lagu luar negeri terus nih, lagu-lagu Korea atau yang lain-lain, nanti kalau kita lupa budaya sendiri, siapa yang ngingetin kita, ya enggak? Jadi buat bangunan yang ada di depan maupun yang lainnya, jangan lupa untuk ngapalin lagu-lagu budaya Betawi salah satunya ya. Oke, udah ya. Terima kasih Bang Rehan dan Nona Bila. Di Kecamatan Pancoran. Dan inilah persembahan salam takzim dari peserta nomor urut 1 sampai dengan 8. Persilakan. Salam takzim. Lupa. Salam takzim sendiri. Salam takzim. Ya.
Iya. Saya biar kompak ya Bu, mungkin tadi nggak denger ya. Iya, karena ada ya? Musik. Oke. Okay. Tes lagi Bu Nana, ya. Sekali lagi Bu Nana. Tahu dulu Bang Asmi, saya perlu tahu dulu nih, posisi abang sebelah kanan, abang kiri, empok sini. Berarti dibetulin dulu Asmi, biar enak. Cek, oh iya pokoknya keras. Ini mana ini suaranya ini para pengunjung ini suaranya derdek derdek nih kamu di sana aku di sini. Enggak nih yang derdek derdek kabel saya. Oke. Okay. Bersai oleh Bapak Usman, Usman Ismail kalau nggak salah. Usman, oh iya. Iya benar, menjadi abang pada tempo tahunnya. Tahun berapa sih? 1917 kurang. Aku dari Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran. Mas berapa sayang? Kelas 1. Terima kasih Bang Revan. Kasih tepuk tangan dong. Oh Tegar, sorry. Bang Revan yang tadi, Bang Tegar. Silakan nominnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Aye Siti Mariam Pasrova. Aye 6 tahun. Aye tinggal di kampung Pengadegan. Aye sekolah di 07 Pengadegan. Terima kasih. Bang Revan sama Non Siti kan lagi pakai baju Abang None. Kira-kira tahu nggak namanya apa aja? Salah satu aja disebutin. Tahu. Tahu. Oke. Coba Non Siti dulu apa aja? Konde cepol, ronce melati, kebaya panjang, kerudung, anting seketel, kalung tebar, gelang listrik, kain tumpang, selop tutup. Oke, kasih tepuk tangan dong, lengkap banget nyebutinnya. Benar ya Bang Diki ya, betul. Kalau Bang Revan, coba. Disko, jas abang, celana pantolon, sepatu pantopel, pisau raut, ikat pinggang loker, sama rantai kuku macan. Wah, hebat, keren dong. Pintar-pintar. Coba Bang Diki ada yang mau ditanyain? Bang Revan sama Non Siti ya, punya makanan favorit gak sih yang asalnya dari Betawi? Coba Bang Revan dulu, ada gak makanan favoritnya apa yang khas Betawi? Gado-gado. Gado-gado, oke. Kalau minumannya ada gak? Rendang mayang. Widi, pintar. Tepuk tangan dong, mana nih penontonnya nih? Kalau Non Siti, suka makan sama minum apa? Nasi uduk, selendang mayang. Nasi uduk sama selendang mayang, enak tuh ya. Boleh-boleh tepuk tangan dong buat Non Siti juga. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bang Diki? Cip, oke. Oke, kalau misalnya Bang Noni Cilik, cita-citanya mau apa? Jadi kayak si Pitung. Widih, bisa silat, bisa. Belajar ya nanti ya. Oke, kalau Non Siti? Iya, saya mau cita-citanya apa? Non Siti, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Oh, mau jadi guru, mulia banget. Kasih tepuk tangan. Jadi biar anak